Terus ada clearance. Pak seolah-olah membantu di bahagian pertahanan juga. Oh, tapi clearance itu tidak dapat dilakukan dengan lebih jauh. Mali antara ke tengah. Ada tambahkan baik. Membolosi setelah dibolosi. Hera Gulan datang dan terus menceriakan tuan rumah. Kelegaan Kelantan hanya bersifat sementara. Dan kini satu lagi penjaga gol yang mengalami kecederaan. Kalau kita lihat dari segi faktor bagaimana Mak Gulon atau mendapatkan bola tersebut cukup baik. Rempuhan berlaku dan penjaga gol Nik Muhammad Amin keluar juga begitu adil.